Hai Rusa Music. Belajarlah wahai teman-teman. Saya puasa masa kecil-kecil, start belajar 2. Belajar 1 ada mulalah, tapi macam 3-4 hari dalam sebulan. Dia sikit-sikit lah. Lepas tu sampai darjah 2 3 tu masih ada bunting, jangan kata bunting. Puasa 4 hari je. Mana janjinya? Saya suka ikan tenggiri. Ikan mahal tau. Lepas tu untuk lauk sotong, saya suka lauk sotong berempah. Dan masakan yang paling favorite arwah mak saya adalah ayam masak pedas. Saya ayam masam pedas Johor. Pasal Ramadan, saya selalu jalan-jalan, saya akan cari roti jala. Tapi benda-benda lain banyak juga. Tapi kalau saya jumpa roti jala tu, saya rasa macam yam, dekat-dekat juga lah, dekat. Ada. Pengertian puasa bagi saya adalah satu benda yang cukup rohani, jasmani. Setiap tahun yang saya tahu, kita makan tak berhenti. Perut kita pun tak ada rest, tak ada break itu pun. Bila kita puasa sebulan tu, kita dituntut untuk rehat organ-organ dalaman. Jadi untuk kita sendiri minum air, kita makan, kita dapat stop untuk sebulan. Pagi ke malam tu dah cukup baik untuk condition setiap badan. Jadi ada bagusnya untuk puasa. Kalau yang tak pernah puasa tu, boleh tunggu lah. Masa kecil-kecil, kalau puasa penuh, biasanya orang tua akan bagi duit raya yang besar. Kalau dulu saya dalam lama kecil-kecil, orang kata duit raya RM10 agak besar. Tapi kalau saya adik-adik kami puasa penuh, kita orang akan dapat seorang RM50 lah macam tu. Rasa macam besar lah, besar sangat tu. Siap karet dengan jiran-jiran sebelah, RM50 puasa penuh, kau ada. Baik. Pengalaman masa budak-budak kadang rasa macam nak cubi-cubi tulang juga, nak yang-yang yuk kan. Ada-ada pun saya jangan menipu lah. Kalau saya dah termakan pun, saya cakap luar mak, mak dah termakan, mak macam mana ni nak puasa. Cuma memang ada-ada je, nak makan terus. Tapi nak tipu tak boleh, takut nanti kan kalau Tuhan tahu. Baik kita cakap terus terang kan. Baik kan. Untuk tempat saya tak ada pilihan. Saya di kampung ke, saya di bandar ke, even di planet pun saya akan puasa juga. Saya tak ada spesifik tempat. Jadi letak tai kat hutan pun saya tetap puasa. Puasa adalah amalan yang mulia. Sebenarnya saya tak rindu puasa di kampung tu, boleh kata dengan family lah. Sebab saya balik ke JB pun sama juga macam KL. Dia tak ada apa-apa biasa pun. Saya tengok kampung orang saya je dia. Sebab rumah kampung orang ada rumah kampung, kayu, tinggi, rumah. Saya balik ke JB pun rumah teres juga, duduk sini pun teres juga. Jadi tak ada apa beza. Cuma mungkin adik-adik makanan banyak. Masa tu ribu suka sikit makan lah. Saya makan tak banyak. Cuit ni suku jadi satu. Dan tak tambah lah. Tengok balik tambah. Zaman-zaman raya, saya nakal-nakal suka main mercon, attack orang, mercon. Mercon, saya suka attack orang. Kalau saya beli merchandise tu banyak-banyak, kita orang main memang teruk punya. Semua berangan jadi askar, jadi baju lubang-lubang. Bila dah lubang-lubang, balik semua kena bantai lah. Memang apa, hitam, yang ada tu koyak, bakar. Jadi kita orang kalau nak main-main merchandise ni, masa kita main dekat perumahan tu memang agak teruk juga lah. Kalau pakcik-pakcik semua jumpa memang tahu pula. Diorang lintas pun diorang takut juga baju diorang lubang. Jadi kita sama-sama kita lari-lari-lari, balik semua nangis lah. Sebab baju lubang kan kena tarik linga kenapa. Itulah, itu paling rindu lah. Baju Melayu biasanya setahun adalah satu. Jadi kita selalu guna baju-baju yang lepas tu kita. Kalau kata ada extra-extra lah, macam hari pertama mesti baju baru. Lepas tu macam malam tu kalau panas sangat ke, oh pakai baju tahun lepas ni. Macam tu lah.
raya adalah best, tenang, cuti, suka, untuk gila, ramai, seronok lah. Jadi bila kita makan-makan, tanya-tanya khabar, hari-hari biasa selalu susah berjumpa kan. Jadi bagi saya raya tu dah cukup memadai lah, memang hari raya. Suka hari-hari lagi apa? Sebab dah kegemaran rutin lah selama mak ada setiap masa raya. Hari pertama adalah nasi tomato. Nasi tomato lawan dia ayam merah, daging rendang, dalca. Dalca pun tak tahu, makan je tahu. Nah, jadi dalca, ayam merah, rendang daging, nasi tomato tu memang setiap tahun. Siapa-siapa jiran-jiran pun tahu nak nasi tomato datang rumah saya. Muka tak nasi tomato pun. Kuih kesukaan saya banyak. Saya sebenarnya hantu biskut, hantu kek. Jadi setiap kali raya tu, kalau rumah orang yang banyak biskut tu, ajak lah kalau saya datang. Kongkong habis, kalau tak cukup, tak top up second, jangan panggil toy lah. Tapi favorite lah sebab butter biskut ataupun apa yang ada cheese ke apa ke, memang banyak lah. Saya suka krepek-krepek pun saya suka lah. Saya orangnya suka kunyah. Kunyah jajan. Siapa berani kata yang kami tak jambu. Lagu raya kesukaan saya ada yang paling suka lah. Pastinya dua lah. Satu saya suka lagu Sendak Nasir, lagu Salam Dunia. Dan satu lagi lagu Aisyah. Apa? Tapi lagu tu memang tangkap syadu. Walaupun dia pasal percintaan, saya kecil-kecil tak pandai bercinta. Tapi dia punya feel, melodi, saya terbang memang. Dan Salam Dunia ni tentang suasana yang macam penangan. Jadi hari raya, benda-benda tu macam touching lah. Okay. Salam dunia, salam semua, salam hari raya, bersinar akhirnya. Saya Toy ingin mengucapkan selamat hari raya, maaf saya batin kepada semua yang mengenali diri saya. Pertama sekali kepada keluarga, kepada kedua arwah orang tua dah tak ada. Jadi ada adik-beradik, Kak Long, Abang Ah tu semua. Minta maaf kalau ada salah, nakal-nakal ke apa, daripada kecil sampai besar. Nak jaga ni baik sangat, susah juga kan. Kena tarik telinga, kena lepuk apa semua. Okey, lepas tu pada jiran-jiran, kawan-kawan. Dan terutama sekali pada zaman sekarang ni adalah pada minat Toy yang support Toy dari dulu sampai sekarang tak berhenti. Tak ada, tapi terima kasih banyak support Toy. Maafkan segala apa saja kesalahan Toy pada you all semua. Sayang Salam Dunia, salah sayang. Selamat Hari Raya kepada semua. Jangan lupa kalau nak keluar rumah, kunci pintu betul-betul. Jangan lalai dan leka. Kalau bawa kereta tu, pastikan kalau ngantuk, berhenti rehat. Jangan lupa nanti kan orang lain keluar bawah. Lepas tu, selamat Hari Raya. Semoga sampai ke kampung halaman dengan selamat lah. Amin. Terima kasih. Selamat Hari Raya! Okey, lagu terbaru Toy Fit Jambu bertajuk Angkara. Jangan lupa untuk buat request banyak-banyak di setiap radio-radio tempatan, radio-radio pilihan anda semua. Jangan lupa vote, minta apa semua. Toy Fit Jambu Angkara. Angkara, nampak ni? Angkara. Jangan lupa download Angkara di Bursa Music. Jangan lupa. Jangan buat Angkara Kau mulakan angkara, tidak semena masa diduga. Cuba berpaling tadah, pandai kau berwayang durja. Mengambil kesempatan, tika diberi waktu terluang. Menepis seribu soalan, sebagai alasan. Kalau anda ingin lebih tahu tentang saya, jangan lupa klik link di bawah untuk subscribe.